kami turun ke jalanan bagi mengetahui nilai dan makna sebenar BRIM bagi rakyat. Saya tadi, saya punya heart ada 3 blok or something. Dia ada endogram bikin. Saya ada belanja itu uang sikit-sikit sama sana taruh. Tak apa. Aku duduk KPR. Memang orang kata BRIM tu memang perlulah. Ada yang jenis rumah tunggakan kan. Kalau 400 tu boleh bayar 3 bulan rumah. Anak makcik dia sakit parah. Bila makcik dapat BRIM tu, makcik bersyukurlah dapat beli ubat anak untuk membantu perubatan dia. Mak saya dah setahun dah kena strok. Saya belikan kerusi roda untuk mak saya yang sakit. Sebelum ada kerusi roda tu, duduk kat rumah aje kan. Jadi saya pun kesian tengok dia. 400 kalau saya buat bayar parking bulan-bulan dekat ofis dia. 400. I think I beli kasut yang shopping kot. It's a small money. Saya rasa punya makan pun dah 200. 400 tu satu hari boleh habis kot. Dari survei yang dijalankan, kami dapat reaksi yang berbeza dari masyarakat bandar dan luar bandar tentang nilai dan makna BRIM. Kami seterusnya ingin mendengar sendiri reaksi masyarakat mengenai isu hangat yang dikatakan di media sosial. Bukanlah itu, kira tolong dia lah. Apa cakap dia suar? Makcik tak setujulah dia orang cakap macam tu kan. Sebab tu hak tu hak kita. Kalau kerajaan salurkan pada rakyat, tak akan merugikan yang untungkan rakyatnya sendiri. Janganlah jadikan ini isu politik. Tolong.